Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Waktu itu haji, maaf. Jadi hai guys, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Retno TJ. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat. Sore hari ini masih dalam rangka bulan Ramadan ya. Jadi kita masih menjalankan ibadah puasa. Dalam rangka bulan puasa ini, saya bersama geng 5000 akan berbuka bersama. Dan kita nanti kumpul pada pukul 5.30. Oke guys, dalam perjalanan ini saya mau menuju ke tempat tujuan. Ayo kita ikuti. A few moments later. Jalannya rapat guys. Mau buka puasa ini udah jam 5 lebih ya. Ini mau melewati simpang 5. Sore hari di simpang 5 di bulan puasa tidak begitu rapet guys, dan di sana nampak ada keramaian, sepertinya ada acara. Acara apa itu? Sebelah kiri Masjid Baitur Rahman, guys. Sebelah kanan Hotel Ciputra. Kita sudah sampai guys di Mall Tentrem. Kita mau kumpul di Nikusa Restoran. Nah, udah sampai guys. Saya akan menunggu teman saya dulu. Udah ya Pak, tinggal dulu ya. Nanti tak kabar ya. Saya sudah ngajak suami guys ikut sekalian kabar, tapi nggak mau karena nggak grupnya katanya. Kita janjian di sini guys, dan ternyata di luar sini anginnya gede dan dingin banget. Saya nggak tahan ya. Terpaksa saya harus masuk ke dalam. Dan teman saya juga nggak datang ya, karena dia masih bingung cari parkir. Saya
Saya tunggu dari tadi kok belum muncul-muncul. Saya tunggu dari tadi nggak muncul-muncul, saya akhirnya naik duluan aja ke atas dan saya tunggu di lantai satu. Mas, musolanya mana ya? Terus? Oh iya, iya, makasih. Mau ke musola dulu, guys. A few moments later. Ternyata musolanya kok sepi, nggak ada siapa-siapa, takut juga. Dan saya ingat saya belum membawa minuman untuk membatalkan puasa saya, jadi saya putuskan naik ke lantai atas dan saya menemukan ada teh poci ya. Ada sedotannya. Oh, ya. Makasih mbak ya. Nah, ini aja. Siapkan. Balik ke musola lagi nih guys. 2000 years later. Janjian sama Mama Agung ini susah banget. Aku katisen banget nih, tak tinggal munggah. Aku sampai lupa rangga minum toh. Iki terus aku, "Mom, sudah. Wis kok gantian sama aku." Hah? Aku sampai munggah golek iki niki ning mau. Mau sini kok enggak bisa. Oh ya Allah. Habis, oh ya. Lah kok kita telepon? Aku katisan. Aku itu nyetir. Oh, tak kira karo sapa. Mam, itu loh, Mam. Aku tuh tadi nunggu Mam ning kono. Ah, ngene iki gede banget. Aku katisan. Aduh, aku ora tahan. Tak tinggal munggah. Oh ya Allah, tak kira kis diantar. Habis. Aduh, muter lagi. Udah dapat parkir. Aku batuk mau ngerno telepon. Aduh. Yang penting awet deh wis tekan kene kita ke musola. Aku mau utunya mesti puter-puteran enggak Bu. Mom, tak ada nih. Aku ning musola kok kok sepi dhewean metu meneh. Aku ora nggowo wedang urung iso batalke. Aku munggah toh. Ketemu temanku gak peci. Sapa? Oh iya. Pipit. Siapa, Mom? Sapa aku lari ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, berdua juga mau ke Nikusa? Enggak, anu, gua tuh mau kemana setelah ini salaman. Lah, Mom. Mom Yunus, kau Mom Yunus. Mom Agung tuh tadi tuh kan nelpon aku tapi kok takon Mas. Takon Mas. Nikusa. Lantai berapa ya Nikusa? Lah tak halo, halo Mom, halo Mom. Ini lo, ini guys wajah bingung ini. Aku juga kebingungan. Telepon sang, aku kedinginan di luar tadi nungguin ya Allah. Anakku tak tanya, lo medeni enggak tau itunya muter-muter enggak main. Enggak sebetulnya. Belum tahu medan aja. Kalau udah tahu ya enggak apa-apa. Ini kan karena mau buka puasa toh, mungkin terus parkirnya kebak ya gitu ya, Mam ya. Cari lagi, muter lagi gitu. Aku tadi mau kamu nggak Nikusa, kok menggok kono kok, lu kok ono teh poci. Wes aku tuku teh poci, kan kemudian neng nunggu Mam Agung di bawah. Terus, oh ya, aku lupa tadi. Kan yang tujuhnya kono, ono teh poci. Oh, iki aku bingung. Lah aku dikasih tahu, musola. Lah aku ingok-ingok orang ngomong babar belas dewean mati no ya. Itu nanti bilangnya tiap lantai ada katanya musola. Oh ya nggak tahu ya, nggak tahu tadi katanya masnya bilangnya di sini Nikusa itu tuh karena apa tanya ramennya di mana lah itu sebelahnya kamar mandi ada katanya. Oh ini kan terus naik sedulur lah harus kadung. Ya wes. Ya langsung ya. Ya wes. A few moments later. Mau kemana ini? Mau laporan? Ini mau laporan dulu ya. Ya wes aku nanti nyusul ya. Nah itu Mas Bagas malah baru datang. Guys kita nggak langsung ke tempat kita makan ya guys. Kita berdua nunggu ya sama Mam Agung ini
mau sholat dulu, jadi ini sudah beli minum dulu untuk membatalkan, terus nanti sholat, habis sholat, nah baru bebas. Jadi tinggal makan aja, nggak naik turun. Soalnya kalau kita udah makan terus turun lagi tuh malas ya. Ini sambil nunggu dulu, ini nunggu di dekat musola guys. Begitu dung langsung kita batalin dulu terus langsung sholat. Masih kurang berapa menit mom? 5 menit lagi. Kita sudah duluan nih, biar cepet ya guys ya. Ini sudah pada pakai mau kena guys. Kita cuma berdua aja nih yang buru-buru cari tempat. Yang lainnya masih kosong, nanti sebentar lagi mungkin itu masih kosong. Persingkat waktunya. Iya, nanti kalau nanti itu musolanya penuh. Kalau kayak gini kan kita sudah dapat tempat dulu ya toh. Sudah wudu. Di sini kalau orang Jawa bilang sambil sangu bawa. Guys, alhamdulillah ini sudah berbuka. Kita mau buka puasa, kita berdoa dulu. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini dibawain kurma. Ini apa dia nih? Dibawain kurma sama Mam Agung. Kurma apa Mam ini? Sukari. Ini senang aku. Manis-manis banget ya. Alhamdulillah. Sekarang sholat. Kita cuma berdua ini. A few moments later. Guys, tugasnya sudah selesai. Sekarang kita tinggal makan. Yuk kita naik. Bila. Kita mau naik, guys. Iya. Yeah. Kita mau ke Nikusa. Umurnya udah pernah? Udah 3 kali ya. Nah, suasananya onta banget. Ramai guys, buka puasa. Semua rame, naik lagi. Oh, rame banget ya. Itu rame banget. Yuk, naik lagi. Bismillah. Kita ditinggal nih. Yang 3 sudah di Nikusa. Nah. Ini mbaknya yang tadi. Kok main miripnya? Ya, malam, Mbak. Ini nih, sini. Kira rame banget sih. Iya. Oh, pada sholat kali ya? Pada sholat kali ya? Malam. Oh, atas nama Pak Bagus. Ini Tom Yam ya. Ini Mom. Oh. Mom. Mas Bagas di mana? Sendirian. Ya, memang. Ya, kalau nggak diambil, nggak dapat uang. Assalamualaikum dulu ah. Assalamualaikum Mom. Kalau Mom Agung sudah dari tadi. Sholat. Yang penting harus habis. Ikan. Daging. Bismillahirrahmanirrahim. Sayurnya? Bisa toh? Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu. Harus di
Oh, sosisnya gede-gede. Buko saus sesek, saus sesek. Kalau ambil minum dan lain-lainnya. Iya, oh. Iya. Iya, iya. Belajar kan, dia kan ekor. Belajar. Ini kan kita belajar. Belajar. Boleh. Iya, biasanya nabrak. Boleh. Dan ini nabrak itu cuma-cuma ini. Boleh. Mbak, tak ambil untuk video, enggak apa-apa ya? Nunggu, aku ambilnya ini. Jamur shiitake. Jamur ini nah udon saya suka lain-lain saya nggak begitu minat ya guys. Nah ini kesukaan juga yang aku ya ini loh guys, ini sayurnya nih, sausnya aku yang suka, ini yang manis nih sausnya, saya suka. Yeah. 2,000 years later. Ini pilihan saya, guys. Ini lo sayurnya enak banget sih, kayak bayam gitu lo, bayam Jepang. Aku juga udah. Sayurnya ada dua apa dua? Kuahnya kuah ya. Apa? Ini kelapa bawa ibaratnya. Mas, mana banget pun kolaknya. Mana mam sutinya? Kolak, ya aku mau mamek ya mau. Enggak kelihatan. Diwas gak memperhitungkan ya. Iya lah, bisa bus-bus ini ya. Balas. Percayakan sama kita. Ya boleh ini ambil. Yang sapi sudah ngicipi? Sapi? No. Ini sapi. Sapi ayam memangnya. Iki to sayur iki nek ning gone gang baru mahal banget lho. Oh, heeh. Oh. Makane aku nek ning kene mesti sak 1000 iki sik sayur iki. Aku juga tadi cuma ngambil itu sama ginseng wis setiane ra tadi. Iki yo ginseng. Kopi kacang ya? Ada. Ada, Mas. Kan gue. Ah. Pokoknya kacang-kacang ya, Mas Bagas ya. Oh, udonnya kurang lebu ya lali aku. Aku nggak ngambil udon, takut kenyang. Kalau udon juga kenyang, Pak. Nanti aku nggak sama mom, aku nggak ngambil udon. Aku nggak ngambil udon. Ini sempitnya siapa tak nggak ya? Bunku tiba. Ya. Ini Mas Bagas kalau mau ngicipi? Nggak apa. Mas Bagas kalau mau ngicipi, Mas. Ya. Kuah itu. Isinya ya nggak apa-apa. Sini banyak, malah malu beneran ngentek. Sayurnya dimasukkan setengah mateng. Sayurnya dimasukkan setengah mateng, enak. Ini ya, ini diramu mana ya? Diramu enak. Ambil kacang. Enggak nomboknya ya, Shay? Iya. Iya tuh. Ambil aja, Shay. Udah? Oh, udah, Mas. Ambil aja, Shay. Ambil aja, Shay. Ini makan kayak ini, pasti ya. Enak, tenang ya. Mom Yunus. Saya. Jeng Nervi. Mam Agung. Thank you.
Loh, Mas Bagas nggak jadi ngambil toh, Mas? Makan sendiri kasihan. Nggak ada temennya. Sebetulnya tadi sini 2 salah 3. Jadi ada temennya. Emang saya hukum maksimal karena dulu. Menikmati kacang, Pak Iye. Ya. Kacangnya sudah habis, kacang Balinya. Loh, di itu ada. Di istana. Istana buah ada kacang matahari. Oh ya. Harganya sama. Harganya sama. Aku kemarin lihat tuh. Oh, Mas Bagas seneng, Mek seneng. Ngenteni ning Bali kesuwen, ternyata di situ tak lihat harganya podo. Kalau pengen itu bisa ke sana, Mas, Mek kepengen mendadak. Penuh, guys. Ya, Mam. Sudah kenyang banget. Youtuber kita jalan ke DJ Channel. DJ Channel. Sarangnya. Nih, banding nih. Ini yang tadi yang bingung parkir. Milo, apa itu, Mam? Beras kencur. Ini aku kopi bawa sendiri. Kita di endorse loh. Sing ayu dhewe to ya. Oh iya. Udara ratu. Gusti Putri. Mam, ini Mam. Masih ini Mam, tapi sudah muat. Ya muat. Oh iya. Oh iya. Ini. Tapi kok gosok ya? Ya udah dimatiin sudah. Coba itu. Tapi ini baunya pasti kebul-kebul. Iya, coba matiin. Aku takut. Iya, nek matiin. Tadi udah tak matiin. Mbak, matiinnya gimana, Mbak? Udah, Mam. Iya. Dimatiin. 2000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah akhirnya kita masuk di bulan Ramadan. Banyak orang yang tidak sempat mengalami Ramadan lagi. Tapi alhamdulillah kita bisa. Dan semoga nanti kita juga melalui Lebaran. Terus kehidupan kita lebih baik. Dan nanti ada Ramadan-Ramadan berikutnya. Alhamdulillah. Ya, di kesempatan ini sebagai rasa syukur kita bersilaturahmi seperti biasa, saya mengawali sharing, nanti kalau ada teman-teman yang lain lanjut. Intinya kalau kita punya niat baik, itu yang pertama kita harus niat dulu ya. Punya keinginan baik, yang pertama harus niat. Apapun itu, misalnya pengen puasa, pengen umroh, pengen haji. Setelah niat, kita harus ikhtiar. Niat tanpa ikhtiar kan percuma, mandek gitu. Yang berikutnya, gak kalah pentingnya adalah doa. Ya wis, kalau sudah niat, sudah ikhtiar, sudah doa, insya Allah semua. Jamaah saya yang luar biasa, kan lihat orang hilang. Waktu itu haji, maaf. Jadi teman haji lah itu. Dia penjual daun pisang di Pasar Johar. Lihat orang hilang, terus aku kan melu ngurusi, Pak, teng pundi anu apa maktabnya bla bla bla, pengin nunjukin. Terus setelah selesai, dia nanya ke saya, "Kenapa, Mas? Kenging nopo?" Niku lho, mbah-mbah hilang. Halah, kula mampun hilang bolak-balik mboten napa-napa. Yakin jawabane ngono. Pele. Malah enak.
ditemu polisi, dikasih susu, dikasih mana. Oh, jadi jenengan ini langganan hilang dong. Nah itu contoh betapa dia nggak banyak berpikir, nggak takut gitu ya. Makin orang pinter tuh makin takut. Emang dia orang tuh berjalan loh, Nah ya, maka kita yang alhamdulillah diberi kepandaian, diberi pengalaman, ketika pengen hidup sederhana ya, di saat tertentu kita pasrah aja kayak nggak tahu apa-apa. Misalnya melu lungo ono tour leader e wis melu tour leader e wae gitu. Nek kene kok melu ngatur-ngatur malah kita jadi tour leader. Malah kesel ya. Ora ono sing bayar sih sana. Ya begitulah hari ini yang bisa saya sampaikan. Kita juga bisa sharing apapun. Hari ini kita ikut prihatin ya, adiknya Nervi sakit ya, mudah-mudahan diberi kesembuhan segera dan untuk seterusnya ya, amin. Peace, sekian, sampai jumpa bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Ayo, 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 ayo. Guys, kita sudah kenyang dan sekarang waktunya kita undur diri. Kita geng 5000 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mam Yunus, terima kasih.